Saya sudah tidak memiliki rasa cinta pada suami saya, karena suami saya setiap nyelesain masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya? Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Makanya kata para ulama, ketika Anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi Anda. Jadi kalau Anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya.